Tidur berapa lama kamu tadi? Enggak tahu deh. Lumayan lama deh. Halo. Makasih Juliansen untuk pribadinya. Keseharian ini hanyalah tidur. Habis hibernasi, iya. See you besok fecer Kamis. Masih maaf kak, masih. Cuman aku gak tahu mau makan apa. Bingung. Lancang malam. Ya masih buka apa ya? Hello my love, we are love. Bentar. Billy. Makan sekarang aja. Aku bingung mau makan apa. Terus aku udah tidurnya kebanyakan kan. Jadi kayak aku tuh kayak gak ngantuk gitu loh. Efek samping tidur siang kelamaan. Aku lagi pengen makan yang asin-asin. Tadi mimpi apa aja? Gak tahu, kayak aku terlalu pulas. Yang ini dia. Aku pengen makan yang crunchy crunchy. Apa ya? Fetcher lusa, siap. Sereal, emang ada yang buka sereal? Masih ada yang jual kah? Malam, my lovely, malam. Makasih hatinya. Aku mau ceritain ini deh. Apa yang waktu di supermarket tadi. Kan aku supermarket kan. Makasih hatinya. Abis itu, jadi tuh kayak ada kayak nai-nai gitu. Terus aku kan tadi pengen nyari salad kan. Terus kayak dia tuh ngeliatin aku terus gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak dia, kan ini aku, terus nih kayak kulkas sayurannya, ini aku di sini. Terus nanya-nanya, terus dia kayak nengok, terus kayak ngeliatin aku mulu. Terus aku kayak, terus tiba-tiba kayak ngomong bahasa Mandarin gitu kan. Terus kayak aku kayak, terus aku dengar kayak ada kata pioleng, terus ada apa-apa gitu. Terus, oke. Okay. Ah sih, terus dia ngomongin bahasa Mandarin kayak panjang banget. Terus untungnya ada translator dia. Terus dia kayak nanya kan translator ya bisa bahasa Mandarin apa? Dikit. Terus aku kayak malu banget, aku kabur. Terus aku jadi beli salad. aku jadi beli es krim. Jadi aku beli es krim lagi gitu loh. Tidak sih. Kayak aku malu gitu.
Ya kan, salbert. Kalau malam belum. Di situ tuh aku kayak masih lusuh deh kayaknya, soalnya aku jalan kaki gitu kan ke sana. Jadi sintir duluan ya, dadah. Aku something, terus aku kayak sekarang kayak gabut, aku nggak tahu mau ngapain. Jadi kenapa suka makan es? Karena aku nggak tahu mau makan apa. Semangat yang besok ujian. Tips push rank. Aku aja udah gak jarang main karena don't have friend. Min partian. Lagi sama season, iya, tapi aku kayak udah gak seseru yang dulu gitu, ngerti gak sih? Soal leveling gak bisa, sebenarnya bisa kalau aku mau, cuman kayak udah gak seseru yang dulu aja. Aku tuh waktu itu sedih banget tau, teman-teman aku mereka ini ikut turnamen game, terus aku kayak nggak bisa ikut kan, so sad kalau mau ikut. Aku udah putusin pacar demi ngidol kali. Ya ampun, ih jangan. Balikan enggak? Ini kan sangat pro. Because emang kan saya kan nanti kalau misalnya saya ikut turnamen terus nanti kasihan enemy-nya. Nanti kalau enemy-nya Lily Oshi nanti dia kaget. Nanti dia surrender. Bercanda. Tapi pernah gak sih kalian dibantai sama Lily Oshi? Jadi jadi kalian kalian pernah gak sih? Jadi tuh kayak aneh banget sih. Cuman kayak kalian ngelawan fans kalian sendiri. Terus aku kayak okay. Iya, aku dibantai my lovely. Waktu itu aku kaget sih jujur. Tapi udah lah ya. Aku rela kalah. Apa iya? Aku pakai foto kamu langsung strik. Apa iya? Kalian kalau pakai PP aku jangan ngomong kata kasar ya. Nanti aku yang ditargetin. Aku nggak pernah, aku pernah sih pakai PP muka sendiri dulu.
dulu, tapi sekarang udah nggak. Aku pakai PPKM. Apa iya? Boleh-boleh aja, tapi makasih kan Nicole ajat pribadinya. Boleh-boleh aja, tapi kalian harus menjaga kata-kata kalian kalau menggunakan PP Lili. Bolehkah? Iya. Hai Lili, hai. Hatinya siang Lili, ya siang. Waktu itu aku ketemu ada yang pakai PP Olin sama Erin deh kalau nggak salah. Terus ya dia berkata kasar. Aku kaget. Nggak sih, aku nggak kaget, aku udah biasa aja sih suara. Cuman kayak bisa-bisanya. Terus aku kayak ngerasa kayak aneh, karena kayak yang pakai PPI Olin sama Erin kan mukanya. Jadi kayak oh iya. Report aja, ya ampun. Aku biasa kalau main aku jarang apa ya, aku tuh yang lebih kayak diam-diam tapi jago. Wis kayak ngerti nggak sih, kayak walaupun kayak tim kalian sudah hampir kalah tapi kayak kalian diam aja, terus paling cuman ngebantuin strategi, tiba-tiba menang. Makasih hatinya. Aku sih tim yang seperti itu dan yang tidak memarahi timnya sendiri. Makasih ya Bukat Mawar ya. Ya diam tapi tidak kejam. Oi kangen, aku juga kangen banget, pengen cepet-cepet VC, boleh gak sih? Aku pengen ngobrol. Makasih Kak Apri, kok udah Lili only nih. Mas Batang ya, terima kasih. Oh skip PC bulan ini ya my lovely. You emang gitu ya, oke apa-apa. Sebenarnya sih sama seru sih, MNG sama Isi. Oh iya, belum izin kamu ganti. Jangan, enggak, Lili only aja. Aku tipsal. Iya, terserah, boleh. Fine. Vibes gelapnya mana? Emang aku se-vibes gelap itu. Fox kamu ini. Mana kacal birunya, udah enggak ada. Kamu percaya ke kakak aku skip aja bulan ini? Gak apa-apa. Nah ini gak live 2 jam lagi. Aku kasihan sama kalian. Kalian jadi ikutan ngantuk. Udah nemu parfumnya? Udah. Aku bingung mau makan apa, saran makan dong, makanan yang masih buka. Punya berapa kacamata? Banyak. Takoyaki udah tutup. Ya, Lili bilek emot. Nasgor tutup. Udah jam 11 tutup.
Siapa yang buka ya? Sedih deh. Apa aku lanjut tidur lagi aja ya? Tapi kok kebanyakan tidur tuh katanya bisa bikin ngantuk banget gitu loh. Nambawashi boleh gak li? Boleh lah. Kan apa ya namanya? Kan itu kan hak-hak kalian. Karena kalian pilihlah oshi yang membuat kalian bahagia, oke? Membuat kalian senang, membuat kalian menjadi diri kalian sendiri, membuat kalian nyaman. Jadi li only boleh, boleh banget lah. Tapi only apa ya? Pengen mabar bareng kalian, boleh nggak? Boleh. Ini Omi. Kok kamu keceburan sih lipstick heart nih? Soalnya kalau sebenarnya aku cemburu, tapi nggak apa-apa. Tapi aku sebenarnya sedih, tapi nggak apa-apa. Ngerti nggak sih? Makasih Kak Marsha-nya. Karena kalian semakin tidak boleh itu boleh. Jadi iya, mau tidur kamu malah live. Tidurlah. Sick heart sih. Ya ampun. Ya larangan adalah perintah. Jadi kalau aku bilang jangan oleng, nanti kalian oleng. Makasih lagi stick ya, tapi kalau aku bilang nggak apa-apa nanti kalian nggak oleh. Itu adalah taktik Lili. Ho 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 ho. Mengiya. Kayak aku ngantuk lagi deh. Apakah aku lanjut tidur aja? Jujur aku hari ini cuman baru tadi pagi kan aku makan nugget sama mie. Aku makan mochi, terus makan es krim. Udah, aku baru makan itu doang hari ini. Gak apa-apa tidur aja. Benar. Oke ya, itu kagak. Aku juga hari ini cuma minum kopi. Kamu perlu istirahat, please. Aku udah kebanyakan istirahat gak sih hari ini. Apa? Ngantuk re, iya. Aku jadi kangen ke Surabaya. Aku ke Surabaya, aku kayak jajan banyak. Terus dulu aku tuh kan gak bisa ngobrol sama orang kan. Terus kalian tahu gak sih yang kayak biasa tuh kalau kayak di mall kayak ditawarin. Ketika disamperin terus kayak ditawarin. Kayak sebelum aku masuk ke sini. Terus aku dikira artis coba apa. Nah aku kayak malu banget. Kayak aku bukan artis. Aku hanyalah orang biasa. Abis itu aku kayak kabur. Kenapa sih aku tuh kayak suka bingung sama diri aku sendiri, kenapa aku suka kabur. Makasih Surabayanya. Iya, aku tuh kalau salting terus kayak gak bisa ngomong sama orang, aku selalu kabur gitu loh. Kayak bener-bener kabur kayak ya. Ya gak ninja sih, aku kayak aku kayak maaf, terus aku kayak lari. Iya, nyebel ya. Terus aku kalau ngomong sama orang, aku tuh sangat nunduk, tahu? Karena kayak, Sekarang udah artis, bukan aku nggak artis. Aku cuman Lili.
dengan aura wibunya. Enggak, aku teman kalian. Kamu anime, amin. Li, apa? Aku pengen deh jadi fans JKT. Tapi yang kayak fans gitu ngerti gak sih? Aku kayak pengen masuk fanbase. Tapi maksudnya kayak aku jadi fans, bukan idolnya. Terus oshi aku, Fritzy. Abis itu oshi aku Kimi. Aku masuk nanti kalau misalnya ini. Nanti ya aku ngefans sama Fritzy soalnya, jadi ya nanti atau nggak kalian yang jadi idolnya, aku yang jadi fansnya, mau nggak? Ya nanti kita ngechant bareng. Aku udah termasuk Lily Only belum? Udah. Kamu pernah cita-cita gak jadi cosplay apa gitu? Pengen jadi Yamiko, tapi atau enggak apa Shogun, tapi aku kayak enggak jadi. Terus tadinya aku pengen cosplay apa ya, tadinya kayak aku mau cosplay Hatsune Miku kan, tapi karena udah banyak orang cosplay jadi enggak jadi juga. Sebenernya aku masih banyak tau yang pengen aku cosplay ini. Nanti berapa tahun di masa depan aku akan menjadi fans di Katy dan mempunyai Oshi Fritzy. Kalian ngerti gak sih kayak aku tuh hehehe kayak fans tapi idol, jadi aku tuh ngefans sama Fritzy tapi temenan sama Fritzy. Ngerti gak sih? Jadi aku bisa peluk Fritzy. Aku mau pamer. Iya, aku bisa foto bareng Fritzy, aku bisa pegang tangan. Oh ho 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 ho. Maya, aku bisa tos, bisa makan bareng. Haha. Iya, aku bisa banyak sama si aku sendiri. Terus ngerti gak sih kayak aku tuh juga sama tau kayak kalian gitu. Kayak aku tuh kayak seneng gitu loh, kayak oh my god, oh si aku. Apalagi kalau misalnya dia perform kan, aku suka ngeliatin gitu. Terus aku kayak bangga sendiri gitu. Ngerti gak sih kayak, ya gitu deh pokoknya. Lili, masak aja kan kamu jago masak. Masalahnya kulkas aku sekarang cuman isinya es krim. Please, aku masak es krim goreng kah? Nanti gak nangis. Idih, parah kamu. Wah, kamu kok mirip Pasuna? Enggak. Sekarang pun event udah gak serame yang dulu, iya gak sih? Dulu tuh event tuh rame banget, event anime. Kayak pas itu tiap weekend pasti selalu ada di mana-mana.
Terus kayak aku kangen zaman itu juga sih jujur. Sekarang kalau event sekarang jualannya blind box, dulu jualannya figure, ya gak sih? Sekarang banyak kan blind box kalau ada event biasanya. Banyak ibu yang sudah tobat sekarang, tapi aku masih belum, aku masih gamon. Aku masih kangen aku yang wibu. Gimana dong? Kayak, it's not the same. You know, it's not the same as it was. Teneng-neng-neng-neng-neng-neng-neng. Ya kan? Kayak, waktu berjalan dengan cepat. Stop kumat, nggak mau. Iya, pengen balik lagi. I'm star girl. Enggak, masalahnya sekarang tuh kayak sekarang orang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, gak sih? Terus kita menjadi dewasa. Jadi apa ya, nikmatilah masa muda kalian. Aku sampai sekarang belum pernah nginep di rumah teman. Pengen. Iya, masa muda kalian janganlah banyak nangis. Chill aja, chill. Ibu gak punya teman. Punya teman, siapa bilang gak punya teman? Aku ada Dili. Aku cinta temennya. Udah. Semangat udah masuk sekolah. Semangat. Nge-set terus. Aku gak nge-set. Aku cuman apa ya, Cuman ada tugas. Kayaknya outfit aku yang dulu tuh kayaknya wibu sekali. Kamu mau dibilang cantik or kiyo or cool or ganteng. Oh iya, aku masih ada tugas mat, aku lupa ngasihin, makasih ya. Aku lebih suka apa aja sih? Aku lebih suka dipanggil apa ya? Mode struggle mana? Ini lagi mode anak rumah. Tergantung mood. Aku sampai sekarang masih bingung kenapa banyak yang bilang muka aku beda-beda. Masa beda itu kah? Nanti aku lanjut tidur lagi aja. Kita baca ya. Nomor 10 ada kak, ada MTHV, makasih. Nomor 9 ada kak Lukman Basir, makasih banyak. Nomor 8 ada kak Arif, terima kasih. Nomor 7 ada kak Hasan Mando, makasih. Nomor 6 ada kak Yasir Peritat, makasih banyak. Nomor 5 ada kak Diri Sayang Smil Shop. Nomor 4 adalah kata Tiktuter. Terima kasih. Next, nomor 3 ada Kak Priko.
kali only. Terima kasih. Next number 2, ada Tuyang San Aikata. Nomor 1, ada Kak Nicola. Terima kasih. Bentar, ini biar kalian tuh gak begadang tau, karena aku kasihan sama kalian kalau aku nge-live malam-malam. Eh, baru masuk aku. Kalau aku nge-live kelamaan, aku kalau live kelamaan nanti kalian juga nanti gak tidur deh. Yang baru bangun gak usah diajak. Eh, baru bangun, baru masuk. Tuh kan, aku tuh udah mulai ngantuk lagi, my lovely. Maaf ya. Dadah. Hehehe. Ngantuk. Bye-bye. Nggak, bercanda-bercanda. Tidur ya. Ya, aku tidur. Jangan live lagi, ya. Siap. Ya, tugas kerjain. Bantu aku tugas mat, please. Bantuin aku dong. Eh, kalian pernah gak sih kepikiran kalian bikin fan letter tapi bantuin Lili ngerjain tugas mat? Eh, Lili. Lili. Aduh, lucu deh. Jadi kalian bantuin Lili, terus nanti kalian kirim di fanlab. Enggak, bercanda, bercanda. Ya ampun. Enggak, ya ampun, bercanda. Enggak, ah. Kalian kan juga punya kesibukan masing-masing. Aku gak mau ngerepotin my love. Karena kalian sudah stres di hidup ini nanti. Kasian. Per nomor 50.000 gak mau, mahal banget. Makasih Karif ya, Riasya motor sportnya. Brum-brum. Maafin mau lanjut kuliah. Iya. Ya, tugas bersama my love. Itu bayaran atas pusing jawabannya, Li. Enggak, semua nomor gratis buat kamu. Nggak mau, nanti sesat lah kalian jawabannya. Satu nomor sepek 100 perak aku bayar deh, nggak apa-apa, mau nggak? Aku ketiduran tadi. Ya, nggak apa-apa lah, kecapean kan. Aduh, ya apa diemnya beda lagi kah? Oh tidak, beda lagi. Lili soalnya Lili sendirian, jadi teteh ayah dong ajak Lili ngobrol. When yes VC, bisa gak sih kita VC bareng bu? Halo, aku gabut. Makasih ya fireworksnya. On cam dong kamu. Masa Lili doang yang on cam? Aku gak bisa ngerakit, susah. Bisa sih, cuman membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita sleep call ya.
mau on cam, sombongnya oi. Live aja atau kalau gue buat ini lagi nge-live. For real. Pengen main kuda lagi, pengen. Aku kangen. Kangen berkuda. Face reveal, ini aku udah face reveal. Muka yang asli sebenarnya. Apa main golfnya? Aku tunggu Morin. Karena aku gak berani sendirian. Karena kayak aku belum pernah yang kayak yang ke publik. Pernah sih, cuman kayak waktu itu kan gitu sama papi aku. Terus sekarang kayak disibukan. Jadi aku gak berani sendirian gitu loh. Terus waktu itu aku tuh main golfnya tuh di Bogor. Jadi aku belum pernah yang kayak di daerah sini gitu. Ya kuda racing punya aku. Futsal aja li mau, cuman temennya nggak ada. Ditunggu main golfnya. Iya ditunggu ya. Kita login mabar, ikut dong. Badminton li. Ya. Satu support, tapi aku mainnya bukan support sebenarnya. Aku jungler. Kasih zombinya. Supporter aku udah gak ada guys. Udah diambil. Enggak sih. Yang penting aku on point sih sebenarnya. Tapi aku kayak slow hand, tapi aku on point. Penting kena. Tapi sekarang kayaknya skill aku udah menurun deh. Aku juga udah nggak tahu meta sekarang. Makanya aku udah jarang main banget. Keren dan tahu gitu apa? Tuh gitu gak perlu ya. Saat kau udah and we feel paling tertinggi dulu kamu paling ada deh yang tahu-tahu aja. Yang kamu apa li? Ada deh. Yang tahu-tahu aja. Hehehe. Mana bunganya ada? Cara jadi teman Lili, kalian udah jadi teman Lili kok sekarang? Cara mempunyai teman itu bagaimana? Tolong dong, spill caranya. Aku penasaran tahu kalian kalau jadi temenan tuh gimana kan? Kalian kayak aja kenalan aja kah biasanya? Sok asik aja li, kayak kan kalau ke teater, asik kamu siapa gitu kah?
Biasa basa-basi dulu kayak gimana tuh? Ajakin ngopi sendiri aja kak. Serius kak, kalian kalau ke teater terus kalau mau ngajak ngobrol kalian kayak gitu kak? Dari mana, osinya siapa? Oh gitu caranya. Tutorial dapat teman virtual, nggak tahu, makanya aku nanya ke kalian. Kalian mau aku kasih tips and trick gak? Tips and trick aja kenalan. Mau? Oke. Aku pengen deh jadi ini deh apa? Jadi aku mencari karena aku fair pajama weh. Iya weh, aku lihat kamu weh. Jadi yang pertama adalah daripada my lovely pada jomblo semua kan di sini kan, ya udah Liri aja yang bantuin. Pertama, VC Lili. Enggak. Jadi yang pertama, carilah yang sesuai tipe my lovely. My lovely tipenya kayak gimana? Jangan jawab Lili karena Lili tipenya hanya satu ada di dunia ini. Bukan, tipe hanya satu, maksud Lili hanya ada satu. Masih ngerti nggak sih? Iya kayak Lili. Enggak, Lili Wibu, tipe aku kamu nggak bisa. Yang anime, oke. Kalau tipe kamu yang anime, kalau aku, kamu tipe kamu yang anime, ya udah kamu ke event lah. Kamu ajak kenalan di event. Kamu ajak foto dulu pertama, terus kamu bilang, kakak cantik deh, boleh nggak aku kenalan? Terus kalian ngobrol-ngobrol. Makasih Kazia Mas Batang ya. Nggak, ini bagi yang mau aja ya. Bagi yang kesepian. Tapi Melovi kalau mau sama Lili boleh banget. Boleh banget, Lili terharu kalau kalian mau. Iya izin. Iya. Oh ya BTW, kalian tidak mau ini kapelan dengan Lili pakai baju bunga lili berwarna ungu. Udah, mending Melovi sama Lili aja deh kalau susah cari. Mending kenalan sama Lili aja. Beliin, iya boleh, sok atuh sini. Sayangannya banyak Li, enggak. Temenan Yuli, kita emang udah temenan atuh. Makasih ya hatinya. Ya udah kalian sama Lili aja. Kalau misalnya yang fangirl, kalian sama Liam. Tunggu ya. Ikhlas, harus ikhlas. Tapi kayak seru gak sih? Seru gak sih kalau misalnya aku punya fans, terus fans aku saling kenalan. Abis itu mereka saling suka, terus mereka berdua VC sama Lili.
Terus ini Lili lagi ngehalu ceritanya. Abis itu yang satunya tuh kayak nanya gimana, terus yang satunya juga. Terus mereka jadian. Abis itu kalau mereka punya masalah, mereka nanya nanya ke Lili lagi, ke VC Lili. Ah, kayaknya seru deh kalau kayak gitu. My lovely nggak mau. Nanti jangan lupa undang Lili ke pernikahan kalian. Ah, seru deh. Ini lagi ngehal ceritanya. Ya aku kayak kebanyakan nonton anime deh ya. Ya Lili jadi Cupid gitu ceritanya. Ya aku jadi penyambung tali silaturahmi. Dede cemburu sama Lili. Mana bisa? Jodoh di tangan Lili, iya. Kamu kok kagetnya takut di row depan kemarin pajama? Karena kamu selalu di row depan. Aku tidak mengerti kenapa kamu selalu di row depan. Hebat. Kayaknya kamu kalau ngegacha, kayaknya kamu selalu mendapat PW yang kamu mau deh. Aku boleh kenalan sama kamu? Boleh banget. Kalian my lovely ya, kalian mau sejauh apapun aku cariin deh. Makanya mention aja nggak apa-apa. Kalian duduk di mana, nanti Lili cari kalian. Khusus my lovely aku cari my lovely. Kalau aku di FOH, ya Lili cari juga deh. Kalau di rumah nanti Lili menggunakan mata Lili yang terdalam. Nanti Lili lihat kamera. Ya yang benar. Tapi ngerti nggak sih, aku tuh seneng tahu kalau misalnya my lovely tuh kayak saling kenalan. Kayak rasanya kayak aku tuh ngeliat, jadi tuh kayak baper sendiri kayak ngeliatin. Apa sih, ngerti gak sih, kayak ngeliatin di drama tapi di real life gitu kayak gitu. Apa sih, ngerti gak sih mode halu? Ih, masa aku ngehaluin? Iya, aneh tahu, tapi kayak aku suka gitu kayak serasa di anime gitu ke my lovely kayak saling kenalan gitu. MC mah bebas, siap. Nanti kalian yang jadi MC-nya, aku NPC-nya boleh enggak? Kalian cerita-cerita dong di VC atau enggak di mention apa kayak tentang kehidupan kalian dengan crush kalian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Ya aku dari Arabasta. Liu, esok aku kenalan sama my lovely. Semoga lancar ya. Cukup Lili aja kenalan sama orang sih bagus, tapi aku cukup Lili aja. Kenapa? Kita harus memperbanyak teman. Nggak punya cerita soal ngebosenin semua, pasti ada yang seru. Suka liat Lili senyum terus orangnya. Nggak, ini aku senyum terus karena aku kayak pengen banget ngeliat apa ya, kayak pokoknya tuh kayak seru aja deh. Aku mau kenalan sama kamu. Iya, kenalan sama Lili, abis itu kenalan sama my lovely. Kayak aku mau bedain deh kalau yang fan girl aku mau panggil apa, yang ini beda gitu, ngerti gak sih? Tapi tetap my lovely. Fans Liam, aku mau memberi nama untuk fans Liam dan fans Lily. Tapi aku suka kaget ngeliat my lovely fangirl cewek aku cakep-cakep semua, oi.
Kalian yakin gak mau? Oi, cakep-cakep semua, oi. Anak Liam cakep-cakep semua. Aku panggil kamu May Foxley, boleh gak? Boleh lah. Suruh kenalin sama aku, siap. Apa nama fans bagi Liam? Apakah ada nama? Girlfly. Yeah. Liam first. Lili jadi perantara ya? Iya. Kitty Pie. Liam Moshi. Ya, aku jadi ini, jadi tempat pencarian jodoh. Silakan join fanbase aku untuk mencari fans Liam dingin ya. Fans Liam mah star girl semua. Aku suka ngeliatin editan fans Liam deh. Enggak. Nanti tapi ada yang khusus buat Lili aja. Yang sama Lili, Lili aja. Liam update. Nanti ada yang jadi sahabat Liam. Akulah orangnya cukup Lili aja. Siap. Siap. Kalau kamu boleh, ya boleh lah. Cita-citaku balapan sama Liam. Siap. Lili milik fan girl. Garis keras. Waktu kamu kecil cita-citanya apa? Cita-citaku banyak. Ada salam dari mama. Halo. Kenalin aku sama fan girl kamu yang nanti. Siap. Siap. Mau ajak Liam balapan. Sok atuh. Boleh. 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 Ntar kita modif-modif bareng. Bener ya dikenalin. Jadi kenalin deh. Lucu deh. Yang lima the drift. Nanti ini kita San Mori bareng. Ngapli shop. Masih belum move on dari Lili. Oke. Atau kita night ride. Iya gak sih? Iya, kita ada tugas ya. Ya dede, aku nugas dulu. Sehat-sehat ya kalian. My love. Sayang kalian deh. Aku tuh suka banget ngeliatin cewek cantik, tau gak sih? Kayak sih kayak melek gitu loh. Jadi aku kadang kalau ada ladies and kids, aku suka banget, syaka banget. Kamu ngaca aja gak mau?
ikut cewek tampan. Iya. Kita baca lagi. Nomor 10 ada A-nya Lili, makasih. Nomor 9 ada sahabat Lili only. Ah, sahabat Lili gitu. Nomor 8 ada Kak Taktik Tukder, makasih. Nomor 7 ada Kak Arnold, makasih. Nomor 6 ada Kak Cesro, masih 14, thank you. Nomor 5 ada Kak Zia. Nomor 4 ada Kak Priko Lilian Niti, makasih. Nomor 3 ada Kak Rifki Ardiansyah, gak tau males pengen beli mobil. Beli mobil ya, beli pesawat aja. Next, nomor 2 ada Junsan, arigato. Nomor 1 ada Kak Nicola, terima kasih banyak. Makasih ya lumayan terobati kangennya mu, hehehe. Siap. Oke, tampan. I know. Makasih ya all. Tuh kan kita live 1 jam lagi coba. Sok atuh, tadi aku gak mau lama-lama. Jangan lupa bersihin makeup. Kayaknya makeup aku udah gak ada deh. Bye-bye. Ditunggu ya di Tan Liam. Gak bercanda. Dadah. Makasih my lovely.